Hai guys, assalamualaikum semua. Saya Rashim. Selamat datang ke satu lagi series reaction bersama Adri Hashim. Actually malam ni dah lewat ni, tapi gua rasa gua nak buat juga satu kan. Ramai tengah tunggu dia orang punya video kan, bila nak buat reaction, bila nak buat reaction kan. Sebelum kita start, gua cuma nak cakap terima kasih kerana sambutan korang. Gua cuma nak explain priorities gua, kalau boleh setiap video reaction gua buat tu kalau boleh ada video lah, supaya aku boleh nampak korang punya image kan, korang punya menyanyi macam mana, korang punya musician macam mana, and then aku boleh advise apa yang aku boleh tolong kan dengan image korang. Kalau tapi kebanyakan orang bagi video lirik saja, aku tak nampak image korang. Tapi macam mana pun aku try jugalah apa yang aku boleh tolong lah, kan. Tapi preferably aku suka yang ada video lah. Kalau korang tak ada bajet nak buat yang mahal, buat yang simple-simple, suruh kawan kau tangkap pakai kamera iPhone pun, kamera phone pun boleh je. So nampak korang tengah jamming atau miming je, so aku nampak penyanyi dia, karakter dia macam ni, daripada body movement dia aku tahu macam mana, musician semua aku tahu, you know, dia membantu lah, you know, because main music ni sedikit sebanyak visual pun penting juga kan, dalam especially dalam dunia komersial. Dalam dunia komersial kita nak tengok juga karakter penyanyi, wajah penyanyi, muka, air muka penyanyi ataupun musician semua tu. So it's a very important factor. Gua rasa gua dah start dengan ni, dah masuk episod keempat kelima ni. Gua rasa gua nak sarankan semua band-band yang hantar kat gua ni supaya buat lagu sendiri. Dengan adanya permintaan gua untuk korang buat lagu sendiri ni, menyemarakkan lagi korang punya kreativiti untuk cipta lagu baru kan. Because bagi gua, kalau semua orang buat lagu cover je, dan siapa nak buat lagu baru, dan lama-lama muzik kita semua mati. Semua orang sebut nak buat cover lagu ni, nak buat cover lagu ni. Okay buat cover semua ni, tapi gua rasa untuk channel gua ni lah gua nak push supaya semua musician cipta lagu baru. Ya, lagi best kan. Cover-cover tu bagi orang lain buat lah. Kan, kalau korang serius nak maju ke depan, tak ada cara lain, memang orang nak dengar lagu kau. Cover-cover ni untuk seronok-seronok boleh lah eh. So itu untuk gua lah, gua punya permintaan lah. Kalau korang nak sahut cabaran gua, gua prefer korang buat lagu korang sendiri. So gua nak dengar idea korang, gua nak dengar arah tuju korang, gua nak dengar kreativiti korang. Okay? Okay, sekarang ni, hari ni kita start reaction episode ke-4 salah gua. Satu band baru menurut kata ahli kumpulan ni, nama kumpulan ni ialah Young Man dan tajuk lagu dia Pedih. Kan? Okey, lagu ni baru dirilis pada Mei 13 2020 hari tu. Kan? Semua rasanya diorang main sendiri, dia satu band yang diorang main sendiri, dan this is dia punya first single katanya. Dan mereka melabelkan diri mereka independent music band. So okay, apa lagi, jom kita tengok video diorang, Young Man, Pedih. Akustik gitar sound sedap. Pedih rasanya tak bisa aku pendamkan. Pitching. Apabila dirimu sering menjauh dariku. Apa silapku membuatmu sebegini? Andainya ku tahu bahwa engkau sudah jemu. Vokal lebih pitchy ya. Siapa jaga vokal ni? Jemu dengan sikapku yang sering membisu. Akan ku sedia untuk melepaskan kamu. Jika kau memilih.
tak sembang sikit. Cik. Alright, Yaman. Okay, Yaman. Okay, first thing, daripada gambar yang korang bagi ni, gua rasa image okay. Image boleh ada potensi. Kau dia orang punya level-level handsome dia semua lebih kurang kan. 5-5 tu lebih kurang. Dia tak ada seorang menonjol. Gua rasa yang tengah ni penyanyi lah. Penyanyi ada kira ada macam kira adalah. Ada X-Factor lah nampak kan. Cuma vokal ni rasanya vokal ni a bit sumbang sikit. A bit flat sana banyak sangat flatnya. Siapa yang jaga vokal ni? Masa kau nyanyi ni mesti ada orang jaga vokal. Siapa yang jaga vokal ni? Mana dia tak buat kerja dia betul-betul. Because sumbang. And penyanyi pun nampak macam takut-takut, macam tak sure. Lagi tak ada feel, very flat. And benda ni terjadi bila kau tak tahu, kau tak hafal, sama ada kau tak hafal lagu tu ataupun kau tak masukkan jiwa lagu tu, kau tak faham lirik lagu tu dan kau tak ekspreskan diri tu lagu tu, dan dia akan jadi macam ni lah, flat. Kan, Young Man, gua rasa ada potensi korang berusaha untuk rekod benda ni sendiri walaupun masih lagi amatur. Seriously, masih lagi amatur, belum lagi sampai level untuk recording lagi ni. Kena praktis lagi, tapi korang adalah dah ambil satu langkah pertama kan, untuk keluarkan lagu sendiri. Kat situ je gua respect kan. Kau tak banyak band sekarang ni yang berusaha nak buat lagu sendiri dan korang dah berusaha. Cuma sekalat dan bagi komen gua, ambil benda ni sebagai satu benda yang positif, yang apa, membantu korang. Kalau ada apa-apa memang tu. Lagu ni apa rasa macam very flat. Jadi tak ada dynamic pun. Band pun tak bawa. Masa chorus pun tak naik. Korang eksperimen dengan dynamic tu. Because bunyi sekarang ni lagu korang daripada verse sampai ke chorus tu dia very mendata. So make sure bila kita naik chorus tu kita ada macam dia naik sikit lah. Dia macam dynamic lah. Dia macam apa, lagi meriah sikit. Tambahkan lagi instrumentation lagi. Drama boleh main open hi-hat lagi, kasi dia naik lagi, you know. Kalau verse tu drama ketuk macam 50%, so bila chorus korang boleh naik, kau boleh drama boleh naik 80%. Itulah dynamic. Vokal pun masa chorus kasi keras lagi, gitar pun lagi heavy lagi, baru nampak dynamic tu. So kat sini ada orang kata ada producer kan. Producer take note benda tu. Dynamic is very important dalam lagu-lagu yang hebat kan. Kalau kau dengar semua lagu-lagu yang hebat, mesti ada dynamic tu. All in all, jangan, korang kena praktis lagi. Jangan demotivated. Kena faham lagi composition. Siapa yang cipta lagu ni kena composition tu kena lagi menarik lagi. Dia macam anyway, it's a very good try. Tapi bagi abang dia tak cukup lagi rencah-rencah dia lagi lah. Banyak lagi nak kena sebab dia terlalu flat sangat kan. Try to belajar harmonizing vocal, boleh harmonize sikit. Maybe boleh layer sikit, you know. Banyak benda kau boleh buat untuk naikkan dynamic tu kan. Gitaris pun tadi aku dengar macam semua sumbang juga tu. Macam kau nak jaga, producer kena jaga betul-betul. Semua sumbang ni tak boleh. Benda paling penting sekali dalam muzik is tuning. Tuning penyanyi jangan sumbang. Tuning gitar jangan sumbang. Benda tu kalau ada je, fail. So take note benda ni. Jangan berhenti berkarya. Gua dengar korang kata korang independent band. I was expecting more like indie band yang experimental. Tapi ni macam very very pop, radio friendly punya. Korang target audience kau lah radio punya crowd kan.
Okay on and all, tapi kalau boleh korang ni muda lagi, main respect, kau cari music yang cutting edge, eksperimen-eksperimen, benda-benda yang luar kotak punya, fikir cara luar kotak sikit kan. Bagi ni macam ni dia macam very predictable sikit bagi gua punya taste lah, eh. So young man, good effort, good first effort, good first single. Dia tak consider single lah, consider bagi gua dia very good demo. Daripada telinga gua ni is a very good demo. It's not consider single, belum lagi, single belum lagi. Eh, kalau korang kena practice lagi betul-betul sampai okey, sampai okey, sampai korang ready, then baru boleh considered nak buat single tu. Tapi yang ni gua rasa belum ready lagi. Kena practice lagi, kena buat macam-macam lagi, kena belajar lagi, producer pun kena belajar lagi, macam-macam benda. Composer pun kena start main dengan dynamic dan more expressive. Penyanyi ada potensi, dengar-pendengar macam semput sikit, jangan takut-takut sikit. Kau nak jadi penyanyi, itu semua tak nak. Takut-takut, semput-semput ni tak ada dalam buku. Okay, so improve. Image ada, eh? Okay, man. Terbaik untuk percubaan ni, gua bagi lu 2 bintang. Belum ready lagi, tapi 2 bintang untuk permulaan ni kena dahsyat lah, eh? Okay, man. Kita jumpa lagi. Teruskan buat lagu, teruskan berkarya. All the best.